Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mencoba membuat water heater portable biar kita bisa mandi air hangat kapanpun dan dimanapun. Gimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis. Oke, langsung kita eksekusi ya teman-teman. Bahan utama yang kita gunakan adalah water heater gas. Ini cukup murah di pasaran, merek Advance, kurang lebih 600.000 sampai 700.000 rupiah. Selanjutnya kita buatkan box bagian bawah. Ini saya menggunakan box panel untuk mempercepat pembuatannya. Box panel ini saya potong setengah supaya tidak terlalu besar ya. Lalu kita sambung ke water heaternya dengan cara di skrup. Ini saya menggunakan skrup baja ringan. Lalu box panel bagian atas juga saya tutup supaya tidak melompong atau kosong. Selanjutnya saya dempul supaya lebih rapi. Setelah proses pendempulan dan terlihat rapi, selanjutnya kita cat box panelnya. Untuk baterai, saya tidak menggunakan baterai, jadi jalur kabel ke holder baterai saya cabut. Saya ganti menggunakan DC step down. Dan kita atur tegangan ke 3,2 volt. Lanjut kita pasang untuk kabel input dan kabel outputnya.
langsung kita pasang ke water heater. Selanjutnya kita pasang juga pompa air. Ini saya menggunakan pompa air high pressure 12 volt DC. Lalu kita pasang juga selang untuk output dari water heater. Dan selang input ke water heater kita sambungkan ke pompa. Untuk kelistrikan ini sangat simpel sekali, hanya penambahan saklar untuk menghidupkan dan mematikan pompa air dan juga step down. Pengkabelan sudah selesai, selanjutnya kita hubungkan ke baterai 12 volt. Selanjutnya kita proses pembuatan jalur gas. Ini saya menggunakan konektor dari tabung gas bekas. Lalu saya lubangi dan buang semua katup yang ada di dalam konektor ini. Selanjutnya lubang bagian samping konektor saya tutup.
bagian bawah konektor saya sambungkan ke nipple. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini fungsi tadi pemasangan konektor supaya bisa disambungkan ke nipple ini. Setelah konektor jadi, selanjutnya kita sambungkan atau hubungkan ke regulator gas. Dan untuk ujung satunya nanti saya menggunakan keran dari gas torch. Saya lepas lalu saya berikan konektor. Lalu selanjutnya kita instalasikan semua jalur gas ke box panel. Jalurnya dari keran input ini masuk ke regulator, lalu dari regulator masuk ke water heater. Ya. Oke, jalur sudah jadi semua. Selanjutnya kita pasang gas kaleng seperti ini. Untuk gas kaleng bisa pakai gas kaleng merek apapun ya. Bisa juga menggunakan gas kaleng yang untuk kompor portable. Kalau ini saya menggunakan gas kaleng yang untuk las. Oke, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita uji coba. Pemasangan sangat simpel, ini tinggal kita gantungkan saja di dinding atau apapun yang bisa untuk menggantung water heater ini. Kita buka kran gas kalengnya, lalu kita hidupkan. Oke, nyala ya teman-teman. Gas sudah menyala, apinya sudah terlihat, dan air sudah keluar dari water heater. Ini saya coba suhunya mendapatkan 39,9 Celsius dengan pengaturan knob rendah semua. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.